Hari ini hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 ya. Ini barusan saya melakukan pemanenan 4 kilo isi 12 per kilonya. Berarti ini 48 tak hitung tadi. Tak timbang di situ, yang ini isi 11 ada 2 kilo. Kita panen aja. Karena ada pesanan 2 kilo sekalian. Ini 4 kilo kita pasarkan nanti, banyak pelanggan yang isi 12 senang. Customer saya ada yang request kepalanya nanti dipotong ya. Saya siapkan ini, siapkan telenannya. Di sini kita sembelih ya. Kita cek kolam dulu. Tadi saya melakukan pemanenan di 3 tong ini, 1, 2 dan 3. Di sini. Jadi kita selalu ada ya stok. Stok lelenya itu selalu ada lah ini. Dia mengeluarkan cairan gelembung. Ini juga sehingga karena barusan saya obok-obok, ini stres, kondisi lele stres, dan dia bisa mati kalau dia tidak mampu beradaptasi. Tadi aja ada satu besar mati ya. Daripada mati mending kita panen aja. Nah, setelah kita obok-obok, baiknya kita kasih treatment air, penambahan air. Itu biasanya. Karena dia lelenya stres ya. Tapi untungnya pakai kolam tong ini kita bisa meminimalisir stresnya lele dalam lingkup satu kolam tong itu ini aja. Misalnya kita bobok satu tong ini. Ya yang stres yang kolam ini aja. Kolam yang lain enggak stres gitu loh. Itu enaknya tong ya. Kalau kolam besar kita panen banyak misalnya ya, ya nggak bisa semuanya harus panen. Kali ini kan sortir besar, tengah, sedang, kecil, bisa kita enak, bisa kita kelola dengan baik. Itu ayam barusan tadi yang ngasih makan ayam sore. Kita pakai keran yang ini loh, itu lancar kan. Sambil saya nanti nyembelih, nanti bisa penambahan air.